Menjadi seorang model tentunya tidaklah mudah. Karena penampilan merupakan hal yang paling utama dalam melakoni profesi tersebut. Inilah yang dirasakan oleh model cantik Vika Chu, yang membuatnya harus senantiasa selalu menjaga penampilannya. Nyatanya, berkat profesinya ini, Vika Chu sampai harus menjadi penggila skincare demi merawat kulitnya dengan baik. Namun, kegilaan ini malah membawa dampak yang baik bagi Vika Chu. Vika akhirnya malah berhasil membangun bisnis perawatan kecantikan dengan produknya yang bernama Emilia Whitening. Tentu saja, Vika Chu tidak asal-asalan dalam hal produksi produk perawatan kulitnya, sehingga wanita bernama asli Suci Wulandari ini berbicara tentang proses memulai perusahaannya. Vika tidak memungkiri bahwa persaingan dalam bisnis skincare ini cukup ketat di industri kecantikan. Meski demikian, ia tidak menyerah, apalagi produk perawatan kulitnya dapat diterima dengan baik oleh publik. Selain itu, Vika juga mengaku kini sudah merasakan hasil dari bisnisnya saat ini, meskipun masih sedikit. Vika Chu berencana untuk terus mengembangkan bisnisnya ini dengan mengadopsi bahan-bahan yang lebih berkualitas. Awalnya lumayan sulit mengingat persaingan bisnis skincare zaman sekarang sangat banyak. Tapi dengan respons pelangganku yang baik buat aku semangat, ujarnya. Akan banyak improve ke depannya, karena ilmu kecantikan terus berkembang dan semoga skincareku bisa dikenal serta bermanfaat untuk masyarakat, pungkasnya.